Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kanwil Kemenkumham Papua gelar upacara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan upacara bendera merah putih memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema Bersatu Kita Maju yang diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Tema Bersatu Kita Maju ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Upacara bendera ini dikomandoi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Iwan Santoso SH/MSC, pagi ini Senin 28 Oktober 2019. Pada saat ini, di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan kramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam. Disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun, tentunya dalam hal yang positif, jelas Iwan Santoso dalam pembacaan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema Bersatu Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun pada sisi lain, perkembangan ini mempunyai dampak negatif. Informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 pada tahun 2019 ini, saya mengharapkan bahwa seluruh pemuda di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua, karena kita di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua ini masih banyak yang muda-muda, kami berpesan bahwa ayo kita bangun
Indonesia dengan baik, kita bersatu padu membangun Indonesia, memajukan kemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. Kemudian kita juga membangun mulai dari kita sendiri, kemudian kita mengingatkan kepada orang lain, dan kita bersama-sama membangun Kementerian Hukum dan HAM secara baik. Kemudian juga kami ingatkan sekali lagi di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, bahwa berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, karena seperti sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga tadi, bahwa dengan media sosial ini bisa mendekatkan kita dengan dunia luar, bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat, tetapi juga bisa memberikan dampak yang sangat negatif apabila kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Demikian. Di akhir sambutan yang dibacakan Iwan Santoso mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, dan jasa para pahlawan kita. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.